Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias dan para fans Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper, dan seluruh pecinta sinetron Love Story The Series TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi dengan Kang Mimin di channel Selop Studio, di mana Kang Mimin yang selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di sela-sela break shooting, ataupun di balik layar Love Story The Series. Bucinnya Giorgino Abraham hingga peluk mesra Yasmin Napper di depan sang mama. Kode sudah direstui dan inilah penjelasannya, kabar kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Napper sudah menjadi rahasia umum. Nah guys, mau tahu selengkapnya simak terus videonya hanya di channel ini ya, dan budayakan tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum ke topik pembahasannya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami. Yasmin Napper dan Giorgino Abraham sendiri tampak tidak suka untuk memperlihatkan kemesraannya di depan kamera, seperti sikap Giorgino Abraham yang memeluk Yasmin Napper di depan ibunda Yasmin. Keduanya nampak tidak sungkan untuk menunjukkan kemesraan di depan orang tua Yasmin Napper. Mama Yasmin pun yang melihat tidak merasa terganggu dengan sikap Yasmin Napper dan Giorgino Abraham yang saling menyayangi. Banyak dari netizen yang berspekulasi bahwa hubungan Yasmin Napper dan Giorgino Abraham sudah direstui oleh sang mama. Mama Jenny pun sering mengunggah kebersamaan antara Giorgino Abraham dan Yasmin Napper saat di lokasi syuting. Banyak momen dari keduanya yang diunggah Mama Jenny berhasil membuat baper netizen. Meskipun begitu, Yasmin Napper dan Giorgino Abraham sampai saat ini mengaku hanya sebatas teman kerja saja. Namun para fans yang terlanjur baper dengan akting keduanya berharap dan mendoakan bahwa hubungan antara Gino dan Yasmin berjodoh di kehidupan nyata. Kita aminkan saja ya harapan dan doa netizen selama ini untuk hubungan antara Giorgino Abraham dan Yasmin Napper, yang mana keduanya menjalin hubungan penuh dengan momen haru dan paling ditunggu-tunggu. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian semua setelah mengetahui kedekatan yang semakin menyatu di antara keduanya ini? Tulis saja pendapat kalian semua di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sekian dulu informasi dari channel ini dan nantikan video-video terbaru dan terupdate selanjutnya yang selalu disajikan di channel kami setiap harinya ya. Kang Mimin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.